Aurora yang ingin masuk dari bagian belakang. Kalau kita lihat di arah minimapnya, mereka gak Discord, terkurung Discord ini oleh pemain-pemain dari Vampire Storm sudah mulai aware clear sama Yu Hike juga guys. Wow, Tony K sakit banget jer. Waduh, Aim sama Tony K diratain co sama timnya VP co. Itu kasih paham dulu gak sih spread down. Baik sekali dari secuep di ebol-ebol ya guys ya. Hurra, terima kasih. Kita harus berterima kasih guys ke VPI karena dia udah pulangin Hura. Karena kalau Hura perform nanti BTR bisa dibalap, cok. Dengan posisi seperti ini guys, BTR bisa mengkoleksi pundi-pundi poin ya, ye. Yang sudah kita bahas dari awal tadi. Kuncinya adalah saat Digetron TikTokku ke ban guys sampai tanggal 8 cuk. Bersama dengan DRX di jilid pertama bisa, yang tadi saya sebutkan. DRX lebih ban seminggu, bro. Di dalam di area zona. Digetron tidak mencoba untuk memaksakan nabrak. Bi, BTR caster pasta biasanya wangi. Amin. Itu teori-teori konspirasi dari mana, guys? Mereka saat ini berada di tengah-tengah zona dan tinggal kita lihat respon-respon dari dulu kah? Setup seperti apa yang dibangun oleh Digetron dan juga pastinya perlu ada pembagian vision dengan baik karena pembagian vision ini yang masih menjadi PR dari Digetron. Yep. Betul, if the world has been over, not been next. Oh gila, DMR di sini melawan perang melawan Zeus. Kakek Zeus apakah muncul kali seribu? Tidak akan muncul kali seribu karena itu tidak boleh ya. Di sini kita lihat permainan dari Zeus berhasil mempulangkan Karolobi dari tim DMR. Rata. Bisa bareng gitu pas kita mas. Tapi kali ini kontestan lain masuk menuju ke arah pertahanan dari tim Zeus. Tiba-tiba ada DX. Oh, cok. Lihat hop, bagaimana zona. Diving ke, lagi kapan Bi? Tanggal 6 guys, tanggal 6. Hilang 2. Wah, di oh pelurunya habis cuy, dia Free Fire pelurunya habis jir. Pemain dari info tersebut Major Pride menambah di elimination mereka kan di masalah rekening dari poin-poin mereka yang memang sudah saat ini masih bisa nambah cukup banyak. Ini chaos banget. PPM malah di bagian lain mereka bisa mendapatkan dan menculik satu pemain dari satu yang medis. Chaos sakit banget dia Matic. Dapat lagi kah Matic? Kemampuan mereka meningkatkan agresivitas mereka menembak berkarena balik sebab batu itu main akan menjadi link dulu enggak sih? Link dulu enggak sih? Link dulu enggak sih? Link dulu enggak sih? Link dulu, link dulu. Bahkan dia tiki takanya licin banget untuk bisa menghindari resiko kenop. Pintar banget, cok. Ambil mobil, jalan ke bawah pakai bendek. Tinggalkan di bagian belakang. Naomi akan ditumbalkan sementara dua pemain dari Spirit yang lainnya berusaha untuk masuk menuju ke arah zona supaya bisa aman dan dari arah lain MP kehilangan nyawa mereka di match kali ini. 9 tim tersisa Spirit. Real kacau ini BTR spin dah. Top 3 ya guys, top 3 guys. Berhasil menarik nyawa. Nah, enak nih. Ayo ke BTR. Boom. Ya kali brok, enggak top 3 brok. Masih tetap. Napaknya ya kali brok gak top terima ini gue caci maki anjir. Udah enak banget cok, udah enak line up utama. Gak mungkin lah ya kejadian-kejadian seperti kemarin itu akan terjadi lagi ya guys ya. Atau bahkan bisa satu pemenang saja. Gila bomnya anjir. Timnya menuju ke dalam zona dari area ini dan kita melihat bagaimana lemparan utility terus terjadi di sana. Revo Lin pick menuju ke kanan. Wah, tiga arah. TS PRT itu mantap pemain Mad Bulls. Bukan beda-beda. Di saat DRX fokus menuju ke arah Mibro. Arah Mibro yang paling bonyok di antara ketiganya. Ini dia Harami bro dibuat paling bonyok tapi dibagi lagi DRX dari DRX. DRX ngeri-ngeri juga nih guys, dia fight-nya lagi menang. Pertama mulu cuy. Mendapatkan kali ini 3 way showdown terjadi. Alpha 7 kayaknya belum join. Untuk di arah fight ini mereka hanya mengamati saja tapi pantauan dari Hyun Bin benar-benar tajam untuk melihat pemain terakhir dari Harami bro dipulangkan di hashtag lagi sini DRX. Jangan kasih DRX chicken ya sih. Langsung BTR maju dan posisi muda enak manfaatkan sih yang sebetul-betulnya so ini kalau chicken perkara gue pakai jersey merah ya guys ya tapi ya itu jersey merah gue cok. Menurutmu AE ngeri nggak nanti mengganggu fokus dari Alpha 7 ke arah DRX karena tiba-tiba let's see ya paling hashtag 7 minimal yang berbeda menculik satu orang yang sama
sama Alpha Seven kehilangan satu gawa mereka. Iya sih langsung rata better. Ekspektasiku sisinya kan enak kan. Ayah enggak tahu sih ayah guys ya. Semoga aja ayah perform guys. Kita berharap semua tim Indo di sini perform guys ya. Karena di sini kita udah harus mendukung negara baik sekali dari lapar di situ. Oh itu dapat tuh. Satu lagi bom. Oh, rata mah nampus kau. Alpha Seven balik kau ke lobby Brazil sana. Sorry guys. Lumayan 3 poin tuh. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Gila cowok zonanya. Tapi ini posisi BTR enak sih guys. Dari bawah sini banyak batu-batu. Enak nih posisi BTR nih. Bisa nyayur nih harusnya nih BTR nih guys. If the world yang nonton 4700 yang like 400 apaan? Iya ini apaan ini? Guys like dulu guys. Tembusin gak sih 1000 like dulu deh. Syukur-syukur bisa 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7 biru, 5000, 6 biru, 10.000. Mampus lu PPE. KHB doi disitu sama lu. Langsung saja pulang karena lobby dari sweep. Belajar dulu dek di sini nampaknya stun jadi korban yang kedua. Sudah kukata tak ada perlawanan dari player tuir ini, tersisa dua orang saja. Ini tapi loopsnya makin naik nih kalau kayak gini guys. Mampus lu N gak sih Tony K N luck lei uy lebeu. Kalau zona selanjutnya di rumah itu alam dari Singapura sokong tim Indo siap. Wah El ngendok nih ngapain nih guys. El ngendok gak perang kah itu El ngendok. Ih itu gak di spray down bigu banget anjir. Itu siapa cowo DX cowo ya ampun. Itu harusnya bisa dimati-matiin. Nah gitu maksudku loh. Mah baik sekali permainan dari Zuxigas. Berhasil mendapatkan satu pemain dari Lux. Tersisa satu orang di sini nampaknya Lux harus pulang ke arah lobby. Dan BTR harus chicken di sini ya guys ya. Karena posisi BTR enak banget guys. Ini DX bakal perang sama Zeus. Sementara VP-nya udah pincang. BTR masih 4 orang. Lux tersisa satu. Ya kali gak chicken winner chicken dinner anjing babi guys. Sorry guys. Mendapatkan player dari Loops tadi Suki yang mendapatkan menjadi 4 elimination. Maksud gue seperti itu loh ya kali BTR. Nah gitu loh maksudnya BTR tuh dari kemarin. Nah baik sekali Satar. Kasih paham le. Kasih paham leku. Kasih paham abangku menyala abang da. Siap abangku izin komandan. Nah ayo dibom saja itu. Nah ini yang kubilang Zeus bakal perang bersama DX ya guys ya. Tanpa dipungkiri, tanpa sulit ditebak, udah pasti perang. Karena zona yang harus mempres mereka untuk perang guys. Saya gak peduli siapa pun yang menang di sini pasti bakal pincang ya guys ya. Dar mampus lu meledak situ. Kasih paham El Ngendok jangan kasih chicken. Kasih paham Zeus maniak Zeus kasih paham. Baik sekali. Tersisa satu orang juga dari PPE di sini. Kita lihat permainan dari Zeus. Hampir saja mengenokan di situ dari pemain namanya Parajin. Di berusaha mulai saja terbakar. Aduh panas leku isi darah dulu. Oh selamat dia tenang leku. Masih selamat. Mana temannya itu si Zeus? Satu orang di sebelah rumah ngapain? Anjay maju cok. Begitu saja. Maju cok. Assalamualaikum waalaikumsalam Fahri di sini nampaknya Zeus Darkin masih berusaha menggranat dari sisi tim DX. Apakah terkenok? Belum sudah masih tersisa satu orang saja di situ dari tim DX. Nampaknya BTR di sini akan nyayur. Sudah fix 1000% chicken. Kalau enggak chicken ini beneran harus dibubarin cok. Ini beneran 1000% chicken guys. Fix guys. Ah udah fix. Chicken udah chicken cok. Maju lu Zeus. Biar dapat 3-3-nya enggak sih guys? Oke habis. Maju dong, maju press cok. Tinggal dilempar granat saja dan Zeus akan termakan oleh Blue Zone. Astaga. Mati dapat kill. Ya end dulu bagus. Ah dapat semua. Winner chicken dinner untuk Bigetron. Bigetron belum habis dan Bigetron masih sadis. Let's go. Tahu junior nih anjing. Red Alien is red. Red kenaik. Junior dan juga Flow. Better kenaik. Azini. Wah ini biar perang aja tuh si Zeus sama itu. Zeus sama Dek, biarin perang bro. Tetap naikin jangan dong. Bos, top 2 bro. Chicken kah chicken?
Xavier dipulangkan. Genpost berapa? Bakong 3. Ah, down 1. 2 lagi, Bro. 2 lagi. 2 lagi. Wah, zona udah enggak enak banget nih. Ini akan menjadi sebuah winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia di BMGC 2024. Seperti kalau kata orang-orang, ada BTR nih, Bos. Senggol dong. Gitu loh, guys. Yang L feeling gua udah bilang feeling BTR nih, Bro. Nah, ini chicken, Bro. Dan juga Xavier di Getron sudah melakukan setup. Nah, ini langkah yang baik. Mereka sudah memikirkan 2 langkah ke depan. Woi, BTR maju enggak sih? 2 orang maju aja deh biar dapat kill. 2 orang menurut gua maju, guys, biar dapat kill, guys. Musuhnya udah terkepung di rumah kecil, cok. Maju. Satar lempar molotov. Dari Zeus yang sudah terpojok, tinggal dilempar granat saja dan Zeus akan termakan oleh Blue Zone. Zeus tidak bisa kemana-mana. Lempar. Winner chicken dinner pertama. Nice. 2024. Seperti kalau kata orang-orang. Gila. Di Getron belum habis. Oh. 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 Esek 2. Oh. Oh, dapat 1. Oh, naik lagi 77%, naik lagi. Iya, mau kemana? Iya. Gitu dong. Ayo. Wow, dapat lagi. Naik lagi persenannya 75%, 100% sekarang. Eluin tapi zona. Yeah, akhirnya, guys. Akhir. Aduh, napi, Bot. Kalau bisa lapel lagi tuh, Naya. Masalahnya gara-gara ada molotov doang. Inilah dia pola. Udah nih, Dex, tinggal satu nih. Bisa kita baca fight terjadi antara Zeus dan juga Zal. Wah, enak banget lapet posisinya BTR beneran. Wah, udah enak banget tuh posisinya tuh. Yo, chicken BTR dong, bisa yuk. Chicken BTR dong. Tinggal 4. 1 sec doang tuh, itu tuh, 1 kubuk doang tuh. Tinggal 4, mati zona semua. Chicken. Yoi dong, mati zona, udah mati zona. Ambil kelnya. Jeral, chicken dong. Ayo, mana. BTR kebiasaan dah. Pojok, tinggal dilempar granat saja dan Zeus akan termakan oleh Blue Zone. Apakah ini chicken pertama, guys? Ini akan menjadi sebuah winner chicken dinner pertama untuk Indonesia di BMGC 2024. Yes. Seperti kalau Gelo! BTR, let's go! Masih Masuk gak sih? Ini udah chicken, guys. Ras. Ini hidup terus dah, 5-6 game. Persenannya 75%, 100% sekarang. Ya, lu tapi zona. Ya, alhamdulillah.